Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah tak ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya, Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta, hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa karena cik pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh ini. Itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar, sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madah, madah itu memuji, sehingga